Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Amanda, NIM E120163 dari kelas E Peternakan. Baiklah, pada hari ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bernama Ibu Kris, yaitu seorang petugas kebersihan. Nanti saya di sana akan mewawancarai dan juga ikut Ibu Kris dalam kegiatannya sehari-hari dalam bekerja sebagai petugas kebersihan. Baiklah, langsung saja kita ikutin kegiatan saya bersama Ibu Kris. Dari tempat kerja ke rumah ibu itu berapa kilometer? Paginya adalah 23 kilo. Oh, jadi tempat kerja ibu pagi dengan siang beda? Kalau pagi jam ya pas simpang pasar Andil, kalau sore di sini yang tempat di tadi sampai DPR di Lang. Rumah ibu di mana, Bu? Larang. Kali kerja dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari pagi jam 06.30 sampai jam 09.00. Siang jam 02.00 sampai jam 05.00. Sendiri atau kontrak? Ibu jadi petugas kebersihan, pernah kejadian hal-hal yang tidak enak, Bu? Pernah di ya, terus pernah dicek di kucukan orang. Ini kerjanya
jadi itulah tadi kegiatan saya bersama Ibu Kris selaku petugas kebersihan. Jadi kesan yang bisa saya ambil yaitu menjadi petugas kebersihan adalah bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi itu mempunyai banyak sekali tantangan dan juga rintangan. Tetapi saya salut sekali sama Ibu Kris karena dengan single parent yang tidak mempunyai suami lagi tetapi bisa menghidupin satu orang anaknya, yaitu dengan bekerja keras sebagai petugas kebersihan. Pesan saya yaitu semoga Ibu Kris selalu sehat selalu dan juga kedepannya semoga lebih kuat dan lebih tabah lagi. Ini menjadi suatu motivasi juga bagi diri saya untuk kedepannya untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi dan juga tidak pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.